Makan bro ini bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Ya, strike. Strike. Walalah. Oh, walalah. Oh, walalah. Oh, oke, okay, oke. Okay. Dapat. Dapat. Wish. Loh, kok kakap, bro? Ada barang mendinya, bro. Kita dapat kakap, teman-teman. Gak nyangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi kita bro ya. Hari ini saya berangkat sendiri nih teman-teman. Ini pukul 10 pagi 10 siang ini bro. Masuknya ya, kita sampai di lokasi ini. Kita masuk di pertambakan yang pada jebol sama sungainya. Dan saya lihat banyak rumpon. Nanti kita coba mancing pakai umpan udang hidup. Kita mancing di rumpon-rumpon pohon ambruknya ini bro ya. Hari ini saya tackle kita pakai jari kapten nih bro. Ini ada joran kapten kurau 26 lip, saya pakai yang warna merah ini, yang keren ini bro ya. Nih, ini bisa buat casting dan juga ngoncer, sangat enak bro. Reelnya kita pakai Raptor ukuran 2000 ya. Dan gak lupa saya bawa tekek juga bro. Ada tekek Captain Emission yang actionnya kaku. Ini kalau udangnya gak disamberikan, kita tinggal mancing belana dulu pakai tekek dari Captain ya. Untuk kailnya seperti biasa, saya pakainya kail Daimaru yang tajam dan kuat bro. Oke, nih untuk saya tackle pembeliannya langsung cek kolom deskripsi aja bro. Ini udah gak sabar nih bro, saya buat pengen mancing di rumpon-rumpon ini, kayaknya menggoda bro. Oke, gimana keseruannya, kita prepare dan mancing. Bismillahirrahmanirrahim, kita tancepin di ekor ini bro ya. Nancepinnya kayak gini. Oke, ini cek kedalaman dulu nih bro, soalnya saya belum pernah kesini bro. Semeter bro. Ini soalnya bukan sungai ini teman-teman, ini tuh tambak ya. Jadi dangkal ini. Gak apa-apa, kita cobain aja dulu. Biasanya tambak kalau ada rumputnya kayak gini ada ikannya biasanya. Kita coba dulu. Siapa tahu walaupun dangkal ada yang makan ya bro ya. Oke teman-teman, kita pindah spot di tambak yang sebelah itu dangkal banget ya, nggak ada ikannya tadi di sana. Kita pindah di sini teman-teman. Ini yang ada arus airnya kayak gini, biasanya jadi sarangnya ikan ini bro. Kalau ada arus kayak gini nih. Tuh, arus keluar dari tambak. Kita mancingnya di arus kayak gini bro. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bro ini bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Ya, strike. Strike. Walalah. 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 Oke, okay, oke. Okay. Dapat. Dapat. Wish. Loh, kok kakap, bro? Ada barang mendinya, bro. Kita dapat kakap, teman-teman. Gak nyangka ini. Alhamdulillah, barang mendi, teman-teman. Hihi. Lumayan ukurannya. Ayo sini, kan. Kita dapat barang mendi. Rumpon-rumpon tambak, tapi ada barramundinya ini, soalnya rumponnya banyak ini teman-teman. Ish, ikan kemari kan, tuh tipis banget kenanya bro, kenanya tipis banget. Alhamdulillah rabbal alamin. Oke teman-teman ya, joran kapten kurau amis nih. Buara mundi sekali strike ini. Sekalinya strike langsung kakap putih atau buara mundi. Ya, tuh. Mantap, bro. Yang enggak begitu besar sih. Nih kakap tambak memang ukurannya segini-gini nih. Alhamdulillah. Dangkal tapi ada buara mundinya. Strike perdana. Oke, langsung kita kantongin, bro.
Oke teman-teman, kita cobain lagi bro, siapa tahu masih ada penghuninya nih. Biasanya rumpun-rumpun kayak gini kerapunya banyak, tapi ini kita strike pertama malah kakap. Alhamdulillah. Dimakan lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wala. Besar bro. Wush. Widi. Wala. Wah, babon bro. Tompel tapi babon. Ditambah ada tompel besarnya. Wah, ini ukurannya ukuran tompel laut ini bro, jenaha ini ya. Teman-teman bisa lihat seberapa besarnya ikan yang kita dapat ini bro, ditambak ini bro. Padahal ya tuh mantap, 5 jari. Jos, gak nyangka bro, tambak dangkal, ada barramundinya, ada tompelnya besar. Soalnya itu rumpunnya banyak teman-teman, jadi kemungkinan besar jadi sarang ikan. Ini spot baru ini, langsung 2 ikan nih. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah lemparan ya teman-teman ya. Kita coba di sebelah selatannya. Itu ada rumpon tuh, cuman udah tenggelam tuh. Kelihatan rantingnya doang kecil. Kita coba pancingin dari sini, siapa tahu dimakan. Dimakan ini teman-teman, ikannya lari ke sini nih bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena. Tompel bro. Alhamdulillah lumayan. Lumayan besar-besar juga ini tompelnya ya. Ikannya dari sana, ikannya lari ke sini. Oke, mantap. Geser lagi bro ya, kita geser di sungai kecil, ada rumponnya itu. Nambruk satu, kita lempar saja seperti biasa, tempelkan ke rumpon. Dimakan bro. Ya, strike. Walah, apa ini? Tumpil lumayan besar. Hihi. Setiap pohon-pohon ambruk kayak gitu pasti ada ya predatornya, teman-teman. Lumayan nih. Ya, strike. Serem amat ini kan makannya bro. Wah, besar bro.
Widih, baru lempar langsung strike. Stop, stop. Hampir 5 jari ya. Josh. Kita akan lihat lagi semakin banyak ikan tangkapan hari ini. Tuh isinya tompel bareng mundi kerapunya nih yang belum dapat ini, Bro. Strike lagi. Lumayan lagi. Ngegetin ini ikannya makannya di sini. Langsung diserodot, teman-teman. Kan berapa ini sampai lupa ini. Saking banyaknya ikan yang di sini. Belum shoot, jadi lupa. Bismillah. Oke teman-teman, kita geser lagi. Ini sungai lagi nih, sungai kecil, ada rumpon. Kita lempar sini, Bro. Ya langsung strike. Lumayan. Kita dapat mangrove jack, teman-teman. Ya. Ikan cantik, kita dapat mangrove jack. Baru lempar langsung disambar. Lumayan ini. Hampir 5 jari ini. Geser spot lagi, teman-teman. Kita pindah ke nih, tambak sini nih. Oke, langsung kita lempar. Bismillah. Nih, rumpunnya banyak dulunya, Bro. Cuman udah pada tenggelam. Jadi nggak kelihatan. Sambil ditarik-tarik kayak gini udangnya biar predatornya langsung tertarik, Bro, ya. Strike. Oke. Besar, teman-teman. Ya kan, besar, Bro. Besar. Berlima jari. Tarikannya ngagetin, teman-teman. Mantul. Jos. Pakai udang yang agak gede nih, Bro. Biar dapatnya babon ya. Lempar jauh. Belum. Dapat sambaran nih kayaknya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena besar. Kena warik sini besar, Bro. Widih, kita dapat baru mundi lagi. Hari ini dapat banyak banget, ada baru mundi, tompel, mantap. Ya. Santai. Tunggu ikannya lemas dulu. Widih. Hai kan. Yes.
Alhamdulillah teman-teman, kita dapat dua baramundi hari ini bro ya. Tuh, ukurannya lumayan, 5 jari setengah kilo. Josh, dapat banyak banget dari ini bro. Ini teman-teman ya, baramundi tompel besar-besar semua ukurannya. Kita dapat baramundi lagi. Oke bro, hari ini bro. Oke teman-teman, kita coba lagi. Tangnya kasih yang agak gede. Lempar lagi di tengah. Langsung dimakan ini kayaknya nih. Lagi dinego itu sama ikannya tuh. Oh iya, dimakan. Aduh, ke bawah rumpon dulu bro, telat teman-teman. Oh, kena. Alhamdulillah. Lumayan tompelnya ditambah, tapi tompelnya besar-besar. Spot baru. Dimakan ya mama. Ya, kena. Besar ini. Ya kan. Wish. Wish. Ngamuk ikannya. Wah, tompelnya segini-gini ditambah. Mantap. Mantap banget. Duh, dapat tak kenyang tuh makan ini ikan tuh. Ikan water dimakanin tuh. Cus. Bismillah. Kita pindah lagi bro. Nih di depannya ada pohon rubuh. Cuman dangkal ini pohon rubuh yang ini bro. Jadi kita lemparnya ke tengahnya. Dimakan nih teman-teman. Iya dimakan bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, strike. Yes. Oke. Kita dapat kerapu. Baru muncul ini kerapu bro. Dari tadi tompel mulu sama baramundi ya. Ini kerapunya muncul ini. Lumayan gak begitu besar. Tapi udah layak digoreng. Oke teman-teman, ini udah jam 2 ini bro. Udang kita udah habis ya. Tadi sampai lokasi jam 10, mancing hampir 3 jaman lah ya, 3 jaman lebih. Alhamdulillah hari ini dapat banyak bro. Panen bro kita bro ya. Ini kita lihat hasilnya teman-teman. Waduh, ini hasil mancing hari ini teman-teman ya. Panen kita bro. Ada baramundi 2 ya. Ada baramundinya 2, tompel juga besar-besar. Mangrove jack ya. Ini ukurannya 5 jarian. Alhamdulillah teman-teman. Plungsut tadi bro ya. Ini kalau nggak bisa udang ya, bisa pesta pora ini. Lebih banyak lagi nih dapatnya nih. Nah, mantap. Oke teman-teman, itu hasil kita mancing hari ini bro ya. Dapat banyak sekali, alhamdulillah. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan kita bertemu di vlog berikutnya bro ya. Salam goks banget.